Malam. Dengan Bapak siapa ini? Saya Aris, Pak. Iya, dulu saya di sini sebelum COVID. Kalau di sini dulu ada hotel sama restoran. Oh gitu. Iya, ada hotel sama restoran doang. Ada kafenya juga di sini sama kolam renang. Kosongnya dari kapan, Pak? Dari tahun 2015 awal sampai kemarin tutup 2023. Itu udah terbengkalai, udah lama juga sebenarnya. Waktu pas keluar, pas saya masih kerja, udah ada banyak pengeluaran karyawan. Itu udah mulai dikosong-kosongin. Kalau setahu saya di sini emang sebelum waktu masih beroperasi ya, di sini ada sosok nenek-nenek yang pakai baju jubah putih, rambutnya panjang, tapi dia menyerupai seperti perawan gitu. Tapi pas kita deket, itu nenek-nenek. Nah, diletaknya di sebelah sana ada kolam, di sampingnya ada ruangan besar itu, yang ada tempat tidur itu. Nah, dulunya emang itu keturunan dari Belanda juga, sebelum ada tempat ini dari penerusan ini gitu. Itu yang lihat Bapak aja apa banyak yang ngeliat? Banyak, di sini banyak. Bahkan kan di sini kerjanya 3 shift, ada pagi, siang, sama malam. Yang sering ngeliat itu malam, shift malam. Dia suka menyerupai perempuan. Terkadang ada kuntilanak di samping sana. Di samping sana ada kuntilanak, ada suara-suara yang enggak ini gitu kan. Bapak ngeliat langsung? Kalau saya sendiri pernah lihat di belah sana, Pak, di nenek-nenek itu. Nenek-nenek. Terus karyawannya sebagian banyak yang kesurupan juga waktu shift malam. Karyawannya itu banyak yang kesurupan. Itu waktu beroperasi saya di sini tahun 2021, 2022, 2023, 2001-an. 2023 itu udah dikosongin. Kan banyak yang main-main ke sini gitu, karyawannya pengen ngecek atau gimana. Nah, ada kesurupan dibawa ke rumah, kesurupannya bukan di sini. Ternyata yang peninggal yang di sini dibawa ke rumah, ngikut gitu ke rumah. Terus udah gitu kan ada penampakan yang lainnya juga, Om, di sini. Di atas itu ada penampakan, ada anak kecil lari-lari. Kirain yang siapa itu, kirain masih ada tamu, padahal bukan. Itu padahal bukan tamu. Kan biasanya kalau ada restoran jam malam ada makan. Ya. Tapi itu bukan tamu, bukan pengunjung maksudnya. Taunya gitu. Bukan pengunjung dari mana tuh, Pak? Waiternya bilang ke saya. Pelayannya bilang ada tamu kan di atas, katanya. Saya bilang enggak ada. Gitu kan. Ternyata pas dicek emang enggak ada tamu, enggak ada customer makan di situ. Terus kata si waiternya, ada anak kecil, Pak, lari-lari di atas, katanya gitu. Makanya sama waiter itu disamperin, pas mau disamperin enggak ada. Gitu. Cuman bermain kayaknya, kadang kayak bermain gitu. Itu kejadiannya waktu jam 1 malam. Gitu. Paling di kolam sini suka banyak yang mandi. Bukan mandi, jadi air tuh bergoyang-goyang gitu. Nah, ada yang itu kayak didi gitu. Iya, ada suara mandi. Padahal kan malam udah enggak aktif, kalau di kolam renang itu udah enggak aktif. Saya Aris dan itulah cerita saya di sini. Halo, Saradik. Berjumpa lagi bersama kami, tentunya di Diary Misteri Sarah. Katanya disuruh opening tadi. Kenapa gitu? Halo, kayak orang baru. Lah ini, lu gak tahu nih? Enggak. Banyak penonton baru, OTW 10 juta. Tinggal kurang 30 lagi nih subscriber 10 juta nih. Emang ya? 30, bukan 30 ribu. Enggak dong. Coba aja cek pas video ini tayang, tinggal kurang 30 lagi. Oh iya. Asik. Amin. Jadi kita kemana nih, Mas Mongol? Kita... 10 juta subscriber kita kemana ini? Lu atau ngapain aja kita? Lu gak pernah kelihatan lu. Sibuk ya? Iya, nah. Ya, lu kemana aja lu? Biasa. Lu denger-denger lu pindah partai lu. Hah? Pindah? Ya? Masih dong. BPJS gratis. Wih, BPJS mantap. Iya. Asalkan mau. Ribet ngurusnya. Asalkan mau dianggarkan pasti bisa gratis. Yang bayar aja ribet lu. Iya. Jadi kita kalau dia 10 ribu mungkin kita ke 10 juta. 10 juta. Kita ngapain? Ke
Asia aja dulu. Jepang. Asia dulu aja ya. Jepang aja gitu atau Thailand lebih murah kan ya kan? Aduh, udah muang 1,6. Iya, gas. Tiketnya. Terus kita juga mau ngundang ini nih, mau ngundang Sarah Dix dan nanti pasti akan harus ada Mas Mongol juga. Oke, okay, gas. Iya kan? Iya kan, Ip? Boleh. Ya, atau bahasanya sih kayak dinyali gitu. Oh, oke. Okay. Atau mungkin Bubu ada gimana mungkin? Bubu. Lu kata gua Teh Ocha. Bukan. Bapak. Gua kan berasa kayak Syahrini. Kita mungkin dia katanya sih pengen ke Dubai ya. Dubai. Ke Dubai katanya gitu. Katanya gimana? Panas anjir Dubai. Oh, maunya dingin. Yang dingin dong ini kayak sekarang. Yaudah, kita milih lokasi kayak gini tuh biar ke kita Jepang. Ke Jepang. Gitu, tapi pas kita kayak ada orang ngomong. Yeah. Tapi pas kita berangkat ke Jepang musim panas Jepang. Oh, ya udah aman. Yang penting bisa pakai celana pendek, Wak. Kok? Iya, ya kali syuting di luar negeri pakai bajunya. Masa kita hunting pakai jas? Iya. Yeah. Cinta ketemu sama setan di sono. WhatsApp, Bro. Nah. Tapi kan setidaknya target kita adalah bulan ini harus capai 10 juta. Weh. Subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe banyak ternyata ya. Jadi coba di gitu ya. Jangan hanya jadi viewer lah, jadi subscriber, karena kalau dengan jadi subscriber kita jadi satu keluarga. Betul. Mantap. Dan jangan lupa juga dinyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau kita ada konten baru. Betul. Oke, sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi yang sudah pastinya terbengkeloy ya. Terbengkeloy. Ini baru sebenarnya, cuman kalau dilihat ya, tadi mungkin udah ngelihat stock shotnya juga, kayaknya tuh udah lama banget ditinggalin ya. Tapi sebenarnya belum, baru mau ini. Baru ya. Aku sudah terlalu lama kemarin ditinggalin ya, Mbak. Oke. Covid dong. Enggak. Kalau dia udah lama ditinggalin. Oh, gak usah curhat lah kayaknya. Ngomongin apa sih tadi? Ngomongin ini. Oh, lokasi. Ngobrol. Oke, lanjut. Fokus. Hah, kita jadi terpengaruh sama-sama udah lama ditinggalin. Ya, ini coba. Gue juga udah lama ditinggal sama anak gue udah gede. Anak lu bukan di tisu semua. Papa, hey, papa. Gak boleh begitu. Anak gue cewek udah gede, udah SMP. Emang serius? Lu yang tisu cowok. Lu ngakuin ya? Lu ngakuin single anjing? Lu ngakuin single? Ya now available time. Available money. Kita ada di mana nih? Oke, kita sekarang sudah berada di Puncak. Ya. Okay. Ini kosongnya baru. Tapi katanya ada laporan dulu karyawan di sini tuh beberapa kali pernah kesurupan. Oke. Okay. Ya. Nah, cuman ya enggak tahu apa ya. Dan katanya beberapa juga karyawan atau ada karyawan yang kesurupan. Gimana Suben ceritanya Suben? Iya. Beberapa karyawan ada yang sering kesurupan. Nah, itu. Ah. Bentar. Lu ngomong-ngomong, kamera jangan geter-geter. Kan pakai gimbal. Iya. Beberapa karyawan ada yang mengalami. Iya, gitu. Ya kita lihat aja ada apa di sini. Soalnya juga masih baru tapi berasanya kayak udah lama. Kayak udah lama ya. Kayak udah kebongkar lama. Emang berapa lama sih? Mungkin biasanya kalau misalnya COVID. Oh, berarti baru dong. Iya, baru. Kan, kata gua. Cuman kan ya informasinya juga kan enak kalau kita langsung penelusuran karena kan informasi yang kita terima kan juga semuanya simpang siur dari beberapa orang dibilang kan dibongkar paksa gitu-gitu. Hmm. Yang ngebongkar katanya sampai juga ikut kesurupan. Oh iya. Serius? Katanya gue sempat nanya. Kata siapa? Sopian juga? Enggak, orang kompleks ini. Kan gue juga ikut nanya-nanya. Oh tadi? Kayak kerusuhan apa sih? Kayak di Jarah. Akhirnya mereka yang menjara itu ada beberapa juga yang akhirnya kesurupan. Terus sama ini juga katanya tadi ada yang pernah melihat sosok perempuan, terus pas dideketin, kok nenek-nenek gitu. Tapi kalau menurut aku itu silinder aja kayaknya matanya. Burem ya, jadi jauh jenik, tau jauh jenik gak? Dari jauh-jauh pas deket terus turun. Dari jauh segitiga, pas dideketin, loh bulet. Iya gitu. Kalau gue mata gue terbiasa ini, bisa ngebedain. Gelap jenik. Tuh. Gua kurang yakin, karena udah ditinggal lama kan berarti nggak berlaku lagi teman. Kemungkinan silinder plus minus gabung jadi satu. Itu gimana tuh? Jadi dia kalau mau dia pakai kacamata harus pakai kacamata renang. Daripada lu. Apaan? Ini tempatnya udah ditinggal lama gitu kan. Tapi perasaannya kayak baru, tapi perasaannya udah lama. Lah, baper banget perasaan. Gua sih ditinggal lama justru lebih bersyukur. Karena?
cincin gua nambah. Karena kalau masih ada, dia yang pakai cincin, oh, iya, habis putu dari sendok. Benar. Jadi ini simpang siur, nah lebih enak ya. Lagi kan kalau seandainya langsung aja. Kita kalau dari Mongol pribadi pas nyampe, saya tidak pernah ke arah sini sih melihatnya, karena memang ya. Pertama kali pas nyampe tuh yang memperlihatkan diri ke Mongol tuh di seberang kita ini. Karena ini kan tanahnya luas. Iya, gede banget ya. Nah, terus gua melihat tuh pas tadi turun dari mobil, gua sampai bilang, "Pak," gitu, "kok ada bapak gitu." Nah, bagusnya apakah dia ada bapak, ada ibu atau ada tante, kita belum tahu. Yeah. Oke, okay, kita mendingan langsung ke mana kita? Explore aja. Kita kemana dulu pada maunya? Kita jalan. Langsung gitu. Yuk, let's go. Let's go. Gila ya, ini benar-benar kayak dipretelin ya? Iya, bahkan plafon. Hah? Iya kan? Niat banget. Makanya. Mungkin iya dipretelin. Iya, dipretelin karena rapi ya pretelinnya. Iya. Ya. Dan mungkin karena kasus penjarahan itu membuat beberapa orang yang menjara kesurupan, akhirnya mereka tidak melanjutkan penjarahan. Padahal kan kalau memang logikalnya kan ini bisa ambil semua kilo. Jadi iya. Oh iya ya. Iya dong. Nah, karena mungkin waktu mereka menjara ada beberapa yang kesurupan itu, akhirnya mereka memilih untuk tidak melanjutkan penjarahan itu. Tapi kayaknya ini pas kayaknya kayak ini mau diambil deh ini besinya. Cuma ini baru dilepas nih asbesnya. Nggak jadi. Niat banget ya, Nuh. Yuk kan? Apa? Sampai begitu. Iya. Glotokin tuh. Kamar mandi ya? Hah? Toilet. Toilet karyawan apa? Oh, toilet umum. Ada bilik-bilik gitu. Excuse me. Au. Nih ya, ini tuh kalau perhatikan, ini di luar tuh, ini kan pohon-pohonnya no ya. Kayaknya ada lebih keras juga di sebelah sana no. Iya. Iya kan, dari luar. Di dalam ada, tapi tadi sih Mbak yang jelas Mbak lihat itu di atas sebenarnya. Di jendela itu, apa kita mau naik dulu ya? Kita kejar dulu ya. Kalau sih di hall ini, di apa yang disuruh lihat di hall ini. Apa yang disuruh lihat di sini? Ada, tadi Mbak bilang nenek-nenek, ini juga penasir, masih perempuan tapi tinggi, mukanya nenek-nenek. Tapi bentuknya kayak ini Mbak, kayak shaman tuh nggak Mbak? Saya sih juga sama, liatnya nenek. Kayak shaman, kayak kurus pake gitu, apa? Bukan cewek, maksudnya bukan gadis tapi udah kayak nenek, udah nenek. Tua, kayak shaman. Oke. Okay. Ada ininya, ada apa kayak tribes. Wah, anjing lu, di belakang lu aja. Gua pikir lu udah gitu, misalnya. Geser. Kenapa Mas? Oh geser. Masa sih? Baji lu masuk nih kalau lu gua pasti. Gua pikir dia udah pindah ke situ. Gua makanya gua kayak gua enggak mau mendekat kayak gua bentar nih masuk angin gua nih. Di belakang. Gua enggak tahu. Ya, cuman kan interaksinya lebih ke kalau gua sih kayak ada something kayak dia mau ngajak kita tuh kemana? Iya. Iya. Dia kayak ngajak. Apa nih? Kemana dulu nih? Iya, mau kemana nih? Maksudnya dia mau ngajak kemana? Mau ngomongin apa? Kita masih karena di sini kan nenek gitu. Iya. Kalau seandainya dia dulu kan kita melihatnya yang nice to meet you, yang beautiful day. Kalau ini kan kayak no, bukan cewek yang cantik, tapi kok kayak emak gitu. Wisnu, secara energi yang dirasakan apa? Maksudnya apakah netral atau keras. Ada sesuatu keras ya? Energinya keras dan tinggi. Ini yang apa? Jelas banget tuh kayak shaman tuh nggak? Kayak apa kayak? Shaman tuh apa sih Mbak? Dukun. Dukun shaman dulu. Dukun yang mana? Zaman dulu kayak yang apa sih? Dukun yang pake yang daerah mana? Orang bingung kalau dukun di sini gak, kan? Nggak tahu, nggak tahu. Pas ngomong ada kayak shaman, terus gue kebayangnya artis India shaman kan? Kayak pakai face paint ada. Salman tapi bukan gitu loh, Salman Pak. Nggak tahu juga ngeliatnya gitu. Makanya mau afirmasi.
Mbak belum lihat sampai sih. Kaki lagi Nunung melihat dia nyeker gitu. Oke. Kurus orangnya? Kurus, tinggi. Audio. Setinggi Mbak? Tinggi, tinggi. Sekarang masih ada enggak? Ke sebelah sana tadi Nunung lihatnya. Oke. Okay. Apa jalannya ke sana gitu dan benar tadi Bang Mongol bilang kayak ngelit, ayo kayak ngelit kita. Entah dia ngajak atau gimana enggak tahu, tapi gesturnya kayak sini ikutin. Ya, gestur ngajak gitu. Maksudnya pengin mau ngasih tahu something atau bagaimana? Kita kan posisi ini baru masuk nih. Dengan kondisi beliau muncul kayak ngajak, kan kita harus meraba dulu ini ngajaknya kebener atau gimana? Iya. Karena kan kalau dia kita lihat dari aura dan stylenya bagus kan berarti mungkin akan ada yang mau ingin dia sampein. Yeah. Tapi kan kita masih ngebaca nih, ini agak sedikit dark nice takut, to meet you gitu. Manipulatif, takutnya. Sebelah kiri apa itu? Pintu lagi? Ada ruangan lagi nggak? Itu. Kita mau kesana dulu atau abisin boleh. Dulu? Yuk, kita ikutin dulu deh, si ininya, utinya. Bau, Mas. Kenapa lu? Di bom ya, Mas? Kayaknya mbak tahu deh ini apa. Hati-hati ya. Hati-hati yang dipaku. Iya, nggak apa-apa. Loh, ruangannya mbak? Iya, Damar. Nyai Damar. Nyai Damar. Nuk, kayaknya mbak tahu deh, Nuk. Pasang telinga nih kayaknya. Berarti paku-pakuan ya? Iya. Di meja mati? Mati. Awas mbak, mbak. Awas, dek, dek. Oke, okay, kita gas lagi Nuk, lanjut Nuk, mbak tau Nuk. Hah? Kita gas. Ayo, sini. Mbak ngelihat ada sesuatu yang dikuburkan. Dia buat tongkat mbak? Iya, tapi ya mbak ngelihat juga ada yang dikuburkan. Itu, kalau mbak gak salah sih itu kayak tulang ya, cuman mbak gak tahu itu tulang apa. Hai, nih. Oh, kalau ini. Hihi. Nice to meet you. Nice to meet you. Kalau kata Mas Mongol ya. Iya. Ini Kuntilanak Puncak ya. Dengar suara ya Bang. Bila ingin meli. Dari sini ya. Enggak. Kenapa dinyanyi? Dia enggak bilang. Kan kuntilanak serem. Pantengnya juga telinga. Iya. Oh, di sini keras, Nu. Kan. Oke. Okay. Wow. Ini kamar enggak dong? Ceritanya apa sih? Ruang ini kayaknya semacam kayak ruangan-ruangan serbaguna gitu. Iya, kalau bikin kegiatan. Anjing, kasurnya udah keras. Oh ini mah alas kasur ya? Oke, okay. Nuk, kalau misalnya mbak nangkepnya, jadi mbak ngeliat sedikit memori sosok ini, kayak dia nanam sesuatu, dia nanam di tanah, itu bentuknya udah tulang. Nah, tapi si tulang-tulang ini tuh udah kayak campuran, maksudnya udah hancur ya, maksudnya udah dan nggak bukan dalam jumlah yang besar, tapi kayak potongan atau tulang hewan. Tapi itu tulang, cuman ada yang gede juga, makanya itu mbak nggak tahu itu tulang apa. Itu dikuburkan, nah itu pada saat menguburkannya itu juga bukan kayak nguburin biasa, tapi itu adalah semacam ritual. Ritual. Ya, rambutnya tuh gini loh, rambutnya dia tuh kayak gimbal. Kayak dreadlock ya? Kayak dreadlock gitu. Kayak di atas, terus ke bawah belakang. Gitu. Yeah. Tapi kayak gak keramas. Ya emang kayaknya gak keramas sih. Gak keramas ya. Jadi rambutnya kusut ya. Gitu. Matanya gede. Ininya kayak gini nih.
ya kan kayak dikasih bagian dari ritualnya dia pakai kain mbak, gitu dan kalau Mbak ngelihatnya ada garis celong gitu loh. Enggak ada garis gitu loh. Oh, itu mah enggak ini. Cuman kulitnya dia tuh kayak keriputnya tuh lebay gitu loh. Hmm. Kayak kering. Anjing kering. Maksudnya tekstur kulitnya tuh kayak keriputnya kayak semen retak. Nah, tapi maksudnya dia apa ya ngasih tahu itu Mbak juga belum tahu. Mbak gambar deh. Eh ya ampun. Wah serem banget. Oke, ngerasa ada Mak Kunti. Iya. Coba masuk deh. Itu di atas tuh. Kunti. Ya kita lock dulu aja, Yanu ya, sambil kita dapat informasi lagi. Cuman memang kalau dilihat dari sini, ini emang agak keras sih. Jadi ini kan pohon-pohon ya. Dan ini sih dari sini juga udah ada penghuninya, tapi ya ini kan teritorinya Miss K dan teman-temannya. Cuman mereka cukup keras karena nggak tahu apa yang ada di sebelah sini nih, Mbak curiganya Nu. Mbak juga penasaran di sini nih. Ini nih, ini tuh ada sesuatu. Nah, mungkin secara tanah juga tua, ada sesuatunya yang pernah terjadi atau. Ini masih wilayah hotel ya? Apa? Kayak parkiran. Itu. Oh, tapi ini bahaya. Ini ular ini hati-hati nih, serem nih. Mas Dipo hati-hati lu, ular. Sini Mas Dipo, ayo naik. Mas Dipo habis jago dia, nangkap ular berani dia. Wah. Wah, mah gua dong. Coba lompat sini. Apa? Apaan sih? Mana? Enggak ini. Merah-merah gitu. Oh, iya. Buat tuh di mana ya? Nah, ini nih di bagian ini nih. Yang aku enggak tahu ini apa ini. Jadi di mana sih? Belum dipotong, Mbak. Bukan itu. Secara tanahnya ada sesuatu di situ, tapi aku nggak tahu apa. Apa ya, ada yang pernah terkubur di situ. Kan kita juga nggak pernah nge-track. Nggak bisa nge-track dulunya apa gitu kan. Bener nggak? Yuk, sana yuk. Bang Fat sama aku yuk. Kemana? Lurus. Hati-hati ulo ya, guys. Di sini tuh makin keras gitu loh. Mm-hmm. Rasanya, energinya. Habis. Itu apa tuh? Ada bilik apa tuh? Toilet ya? Iya, toilet. Saung ya? Serem juga tuh. Iya itu serem. Serem ke ular sih gue sih. Gak tau, Mbak seremnya apa? Serem ke ular ya? Iya. Binatang. Kayak ada orang ngomong gitu. Itu butuh buku nih, mana sih? Buku. Ini ya. Aku ngeliat, aku nggak tahu ya. Ini pokoknya ada sosok. Kayaknya mungkin penjaga aja sih. Sosoknya tinggi besar, kayak. Di ruangan ini? Di ruangan ini. Uh-huh. Kepalanya yang di atas gitu. Ada 1, 2, sama 3. Cuman ya biasa aja, netral, tidak apa ya. Dia kayak energinya tuh ketutup sama yang aku rasain sekarang ini nih. Aku nggak tahu apa ini. Mual rasanya.
mungkin gue gak enak badan juga ya, cuman maksudnya tapi ini kayak rasa ini tuh familiar dengan energi santet, energi kiriman gitu. Nah aku curiganya apakah di dekat sini ada tempat dukun yang praktek, dan bisa jadi sisa-sisa energinya atau narok-narok sosoknya juga nggak jauh dari sini gitu, karena ini pekat banget. Atau mungkin yang pernah dikirimkan yang bersisa di sini akhirnya ada di sini, karena nggak enak banget rasanya. Mau apa sama ya kan, kayak mau dibilang berat enggak juga, tapi kalau mau dibilang enggak nyaman, kayak enggak enak banget gitu. Nah, perasaan feeling kita juga agak kurang good. Iya. Udah begitu kayak siwer-siwer suara, enggak tahu mau ngomong apa gitu. Jadi agak kayak mongol tuh, kayak di luar itu tuh kayak ada something di tanah ini tuh, tanah apa gitu. Jadi saat terus sempat apa sosok ini, gua sampai tadi ngomong kayak ada emak kunti apa gimana gitu di atas, lewat jalur belakang sampai maksudnya ini kita tuh agak sedikit riwe sedikit ya. Ini tuh sebenarnya sosok-sosok ini tuh mau ngapain ke kita nih, mau ngasih tahu apa, mau konfirmasi tentang apa. Kita pingin yang ini juga muncul jadi kita kayak agak yang mana sih ini yang kita mau urusin dulu. Iya. Apa mungkin karena ini tanah juga ada pertumpahan darah di masa lampau? Campuran ini, soalnya aku kayak ada ini juga ya, mungkin dulunya darahnya udah bukan darah hewan lagi. Iya. Apa ya? Cuman mudah-mudahan lah kedepan-kedepannya kita kan masih boleh kedepan-kedepan lagi bisa kebaca. Iya. Pelan-pelan. Ini, Pak Dem, ini sini mentok nih, ya kan? Situ kan udah kita gak bisa jelajahi, bahaya ya, karena kita naik binatang. Ya? Berarti satu lagi arahnya ke atas doang? Ke atas sama ke seberang. Di balik yang tadi kita jalan itu kamar-kamar semua banyak. Oke. Tadi kan yang polos tuh, yang lo jalan sebenarnya kan polos. Nah itu di baliknya banyak kamar. Oke. Aman? Center apa sih? Center. Kayak bersiwer, bersiweran warna. Boon, tembok. No. Warna-warna. Udah batas ya. Warna apa gitu maksudnya? Baru tahap. Itu penasaran. Tapi bang Buler. Ada sungai juga di situ ya? Iya, streamline ya. Entah itu sungai, entah solokan, tapi... Aduh, itu awas, hati-hati ular. Si Bongol jalan-jalan loh, keluar. Enggak. Aman kok ini tanahnya. Anjing. Bongol kan pawang muntil anak ya? Iya. Yeah. Pawang ular. Kok keras banget ya ini? Iya. Awas. Ini alas, ini bawahnya alas. Alasnya juga gak sekeras ini harusnya. Keras, Mbak. Keras, Mbak. Alasnya keras kok, Mbak. Assalamualaikum. Bukan pintu. Bang enak nih untuk main remi ya? Aku, Wisnu, sama Fadi Skandar, sama Damien. Ini ada penyusup ya. Aku mau masukin, kalian tanya aja ya. Tanya sampai marahin ya. Berani gak? Tega gak sama aku? Lah, kita tanya suaminya, tega gak lu sama bini lu? Ini ada penyusup nih. Lu tega gak? Hah? Pak. Yuk.
lu yang pegang, lu yang pegang. Gua yang tanyain, gua yang tanya. Yang pegang, gua yang tanyain. Siapa? Siapa nih? Hah? Siapa? Siapa? Yuk. Siapa namanya? Yuk. Hah? Dikirim siapa? Hah? Yuk, ngagetin lu. Dikirim siapa kamu? Dari tadi ngikutin ya? Iya. Ingin gabung ya? Dari tadi apa dari kemarin-kemarin? Disuruh ngapain sih? Hah? Mati. Mati siapa? Sakit. Sakit apa? Sakit. Bikin sakit apa? Sakit. Siapa? Siapa? Bikin sakit apa? Sakitnya kayak gimana? Sarah. Caranya gimana? Emang bisa? Emang bisa? Caranya gimana? Hah? Emang gimana caranya? Emang bisa? Kalau nggak dikasih waktu dan tempat mah nggak bisa, yey. Ini kalau nggak dikasih tempat kayak gini mah mana bisa? Udah lama ya nunggunya ya? Ya. Namanya siapa sih? Hah? Hah? Namanya siapa sih? Sendirian aja, rame-rame. Hah? Sendirian aja apa rame-rame? Udah berapa lama nungguin ya? Bisa ngomong gak? Hah? Ah, payah nih. Hah? Bisa ngomong gak? Hah? Panas. Ya. Gimana nih? Nih, masuk YouTube loh. Iya pingin tadi. Ngapain ayo? Mau apa sakit? What? Mau ngapain? Mati. Siapa? Emang situ adiknya Tuhan. Emang bisa? Yakin. Emang kenapa? Aku bisa sampai nggak tujuan mau mati? Emang kenapa? Disuruh apa emang kamu? Disuruhnya biar apa? Enggak. Enggak, emang salah apa Sarah? Salah apa? Hah? Siapa yang nyuruh kamu? Hei! Cuman. Siapa yang nyuruh kamu? Ditugaskan. Jawab dong, ditugaskan siapa? Hah? Kok mau-maunya? Emang dikasih apa sih? Ditugaskan kayak gini? Coba jawab, dikasih apa? Dikasih apa? Dikasih surat. Surat apa? Hah? Surat apa? Perjanjian. Isinya? Darah apa? Binatang? Hah? Darah binatang? Hah? Udah senang dikasih darah binatang? Mau? Berhasil? Bisa nyakitin Sarah? Iya? Hah? Berapa banyak kamu datang? Hah? Panas. Berapa banyak kamu datang? Panas. Ya kasih tahu aja sama yang ngirim kalau kita enggak terima paketnya ya. Udah ya. Pulang aja, kamu pulang aja. Udah pulang aja sana lagi. Ya. Thank you.
Cari mana lutut? Hah? Enggak. Lihat mana lutut? Wajuh, sampai perjanjian darah, bro. Niat, niat yang ngirim. Mantap. Thank you, yang ngirim. Ketangkep. Ketrigger tadi dia. Si macan nembeh. Maaf ya, maaf ya. Berat gak? Enggak. Cuman takut ini aja mbak nyakar ini. Lagi pakai kutek ya? Iya, takut kuteknya rusak ya? Takut kuteknya rusak. Sama tadi takut nyerat-nyerat ya tuh. Itu... aku gak tahu itu cewek apa cowok. Fadil latih apa? Coba aku mau tahu. Oh, thank you. Gak tahu ya, kayak, kayak... bukan kayak jenggot, apa sih itu kayak... ininya, apa namanya? Kayak... gak tahu rambut, gak tahu apa itu. Udah siluman sih ya. Ya aku gak tahu itu. Rambut sih itu. Rambut ya? Mm-mm. Jenggot apa rambut gitu, gak tahu. Rambut ya, ya ini kayaknya. Terus tapi ini tuh kayak, maksudnya... kayak rambutnya tuh... nyaru sama kayak kulit gitu jadinya. Rambut apa bulu? Bulu ya kayaknya. Siluman soalnya. Pokoknya gak ngerti deh, maksudnya aku mau bilang jenggot pun... gak seperti jenggot. Aku mau bilang rambut... soalnya ke depan semua gitu. Iya, dan aku gak bisa ngeliat itu cewek apa cowok karena gak kemayu. Gak kemayu gitu, maksudnya gak ada aura ceweknya gitu. Siluman deh. Campuran, udah campuran. Tadi aku sengaja nih, ini apa ya dari tadi nih gue? Dari tadi berangkat ya, Ip? Kita dari berangkat. Gue di luar sih liatnya, gue liatnya bulu. Bulu ya? Ngegantung di BTS. Di mana? Di BTS. BTS? BTS tuh? Hah? Ada tiang BTS tuh di situ tuh. Tapi kalau gue boleh jujur, kayaknya siluman sih tidak sebangsa itu deh. Tapi mudah-mudahan sih ya kalau cuman sebatas siluman, ya setidaknya kita tetap the winner. Ya, tapi ini kayak tapi tadi kan karena... berandongan spirit demons tuh yang takutnya kan ter... apa? Di... ya, ya. Itu loh, behind orang ini ada penggerak di belakang. Iya, iya, iya. Nah, penggerak ini yang kita nembak ini mati tapi yang di belakangnya tetap kan pergi. Mm-mm. Dan dia akan mencari kesempatan yang sama tetap untuk ngantem di kau. Yeah. Karena kan beberapa kali juga aku dapat DM dari teman-teman tuh bahwa hati-hati Zara pasti akan digerandong. Kalau bahasa kita tuh diraup. Berbagai macam cara akan mereka lakukan untuk ngeraup diri lu. Yeah. Karena kalau manusia terbukanya mata lebih itu mempengaruhi jangan sampai eksistensi yang selama ini kita hanya lihat di permukaan itu segini, terus dikau bisa memberi informasi yang lebih, itu kan juga menakutkan kan buat mereka. Iya. Karena itu kan sesuatu yang dibalik. Tapi kalau dia muncul ke permukaan, setidaknya sepak terjang mereka dan apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sudah bahaya buat mereka. Karena kita udah masuk, tapi tetap aja sih balik lagi. Lu ada winner kan,
lu kuat. Iya. Yeah. Jadi tetap masih bisa mengontrol ya. Kalau ini emang ya kebetulan juga memang kiriman udah lama, maksudnya ya itu aja. Nggak tahu tadi pas kerasa, ya udah gue tarik aja. Ayo lo ngomong sekalian deh sama gue gitu. Tapi ancamannya selalu mati. Iya. Tuh gue kadang-kadang suka nanya sama mereka, di saudara, sepupu apa gimana sama yang di atas. Kok bisa banget ngomong. Sedangkan kita kan hakikatnya orang-orang yang beragama, kita percaya mati hidupnya manusia kan di tangan Tuhan. Tangan Tuhan. Nah dia apa, sepupu kandungnya Tuhan apa gimana gitu. Adik terus. Sepupu kandung. Iya kan ada gelang bareng gitu. Kadang kan gelang bareng gelang kecil ya. Enggak kan, kalau gelang bareng kan berarti kita bestie. Bestie. Nanti tinggal lapor. Cabut dong. Iya, cuman kalau Mongol sih tadi di saat itu terjadi, Mongol tuh udah ke belakang sini tuh udah mulai melihat hal-hal yang Mongol mikir ini adalah satu rentetan yang kalau kita mau selesaikan malam ini mungkin hanya 2-3 sosok yang bisa kita selesaikan. Masih banyak hal yang agak sedikit spooky-spooky di tengah lapangan itu tuh. Di tengah lapangan malam. Yo, gue pertama kali datang tuh gue kaget, kakek-kakek tukang kebun. Kakek-kakek tukang kebun. Iya, gue bakal mikir dia kakek. Terus udah nggak usah mundur. Gue mikir kakek-kakek loh bahkan. Sampai gue panggil Pak. Ternyata nggak ada orang. Sono. Tadi Mongol sempat ke situ kan? Iya. Tapi kan gak ketemu lagi. Nggak. Yang gue lihat tuh yang di BTS itu sosok ngegantung. Nah, di saat kita, gue tadi sempat nyigil, Mbak Sarahnya muntah-muntah. Dan yang bener sih kiriman. Tapi dia bergeraknya dari jauh. Cuman ya gak apa-apa lah. Ibunya Dupa. Hah? Ibunya Dupa tadi tuh keluar. Kayak lagi mau ngejar. Wah anjir, kenceng nih. Beset itu, lutut gue udah. Angkat dikit nih padem nih, kalau nggak beset. Lu segitu gede aja, kan kuat ngangkat. Siapa? Lu. Kuat. Takutnya kalau dipaksain kan jadi nahan. Emang. Gue kuatin aja, duitnya kayak ngayang. Nggak boleh ditahan, kalau kita nahan, yang ini sakit. Coba kalau dilepas kemana tuh ya? Wah kalau gua dulu, jangankan Mbak, gua dulu didudukin kursi. Jangankan Mbak, si Om Hao aja kuat, gua nahan. Gue nahan Om Hao dengan kondisi Om Hao ketika udah sadar dia nggak boleh sakit. Gue dulu kalau nahan sakit mah gampang kuncinya. Gue dulu waktu kemasukan begitu, gue didudukin kursi tahu. Ini sama pinggang. Jadi gue di lantai ditidurin kursi ditaruh petak didudukin. Mana-mana. Jadi pas gue sadar ini ijo, ini ijo. Waduh, kasar banget. Karena gue juga kasar kan yang masuk. Jadi yang berbahaya tuh yang masuk ke kitanya ini karena pasti kekuatannya. Contoh ya, kekuatan Basara 3. Dia yang masuk itu dia akan nambah berapa kali lipat dari angka 3. Mendapatin. Jadi kita yang yang nahan tuh merasa banget perbedaannya tuh berat banget. Itu terasa banget yang tuh pas di ini Alcatraz. Mbak yang beratnya enggak nyampe 50 ya waktu itu, Mbak. Oh, 50. 66 dulu. Enggak nyampe 66. Tiba-tiba gue nggak bisa megang gue kayak tiba-tiba 100 lebih tuh tiba-tiba. Wah ternyata emang badannya emang gede banget. Jadi pas timbang langsung berat banget rasanya. Sumpah. Saking besarnya berarti saking besar. Pas nimbang langsung tulisan bersambung gitu ya kan. ini Nuno gambar yang nenek yang tadi ya. Oke okay. Sosok ini udah pasti adalah dia. Bisa dibilang dia adalah pemuja setan ya? Mongol ya? Pasti dong. Iya. Tapi ini tongkat. Iya, the real ya. Tapi ini lu dong. ini dia real dark ya. Jadi kalau misalnya dilihat ini dia udah tua sekali dan memang kalau misalnya tadi ada cerita ada orang yang suka melihat perempuan muda terus pas dilihat ternyata perempuan tua. Bisa jadi ini adalah dia. Jadi kalau misalnya tahu film itu enggak Tangled, flowers, green and gold. Ya pokoknya jadi si neneknya itu punya dia
punya kayak magic, bukan neneknya yang punya sih, tapi si ini dia punya kayak buat nyelimuri orang supaya untuk terlihat muda, sebenarnya tuh enggak gitu. Nah, dia melakukan, nggak tahu sih ini yang lebih yang rambutnya panjang gitu ya? Iya. Tahu dong. Tapi ini lebih ini ya, lebih dia emang untuk tujuan yang dark loh. Dan yang Nunu perhatiin gesture-nya dia, gerakannya dia tuh biasanya kan orang kalau bawa tongkat kan ya kayak Bang Mongol yang cetak-cetak. Dia digini-giniin. Light ininya apa tongkatnya ringan. Nah. Jadi kayak ya kayak dia kan ngelakuin satu gerakan nah gitu, yes. Jadi kayak itu, kayak apa sih? Ngelakuin gerakan. Iya. Tapi dia begini-begini. Gini. Ngelakuin nah, gerakan gitu. Ini matanya dia enggak bisa lihat, Bang. Dan yang tadi kita lihat tulang-tulang itu yang dia kubur. Kalau aku sih curiganya bayi ya. Gitu. Dan aku juga kan kalau nggak salah waktu itu Mas Mongol yang pernah kasih tahu bahwa ada beberapa klinik ilegal yang bekerja sama dengan satanik, bener ya? Jadi itu memang digunakan untuk ritual ya, yeah, Mas betul, Mongol ya. Betul. Dan aku kemarin baru tahu juga lihat, mesti nonton ada dokumenter bahwa di West Africa ada pabrik bayi. Dan itu salah satu pembelinya, salah satu pembeli terbesar adalah untuk ritual satanik. Worshipper yang beli. Pabrik bayi itu gimana ya? Pabrik bayi, jadi anak umur 12 tahun diculik dan diperkosa, dipaksa untuk hamil, melahirkan anaknya. Kan prema. Wah. Ya. Nanti anaknya prematur. Nah, anak prematur itu ada dua cara untuk keluarinnya. Dilakukan sebagaimana dokter melakukan, kalau tidak dilakukan oleh bidan tapi dengan cara di... Nah itu kalau di ritual tuh keren tuh teriaknya. Kayak ada something yang wow gitu. Iya, Ali. Ada apa ya, euforia. Maksudnya gue jadi... Masih seneng sih. Bukan begitu maksudnya. Ya karena kan gue ngerlamin bro, 7 tahun bagaimana. Ya, tapi gue masih seneng. Bukan seneng sih, jadi kita kan... di saat itu terjadi tuh nanti ada beberapa yang kesurupan dalam satu ruangan itu, akan ada yang kesurupan behemoth, ada kesurupan ini, ada semua yang di yang angkatan 72 yang terbesar akan masuk ke satu orang yang pakai, bahkan ada yang bisa ngebuka apapun di situ. Nah itu dari bayi, semuanya balik lagi ke baby itu secara hukum baik agama adalah satu sosok the next dirimu. Dengan bicara seperti berarti dirimu di nggak ada lagi pertanggungjawaban diri kepada Tuhan tuh lu udah nggak punya lagi karena lu akan dikejar oleh dosa abortion. Indonesia juga ada berlaku hal tersebut. Ya, jadi ini yang aku rasakan dari dia dan tidak hanya satu dua tapi banyak kan ya dan ada yang bayi, ada yang bayi udah janin, maksudnya masih dalam bentuk itu ada. Tapi dia tapi jatuhnya akhirnya jadi kayak memang siapa? Kayak ada kayak sakit jiwa juga gitu. Iya. Gitu karena dia salah satu bayarannya itu adalah dengan bayi itu. Iya. Gitu. Cuman yang ya, ini udah dark side ini, Mbak. Udah dark side makanya. Makanya tadi kita rasanya udah gak nyaman sama sekali. Nah kebetulan yang tadi sengaja ngirim ke Mbak ke trigger, Mbak sengaja Mbak, yaudah yuk sekalian gitu. Aku penasaran, kita mungkin sambil cek di atas, apakah tadi perempuan yang aku lihat di atas itu adalah wujud dari yang dia gunakan untuk nyelimuri orang. Nyelimuri orang. Apa? Berapa kali? Ya. Udah berapa kali penelusuran habis gambar, suka. Karena Wisnu itu trans. Minum dulu. Ya minum dulu, ke peng-peng. Bukan karena lagi batuk ya. Ini Nunu inget gitu, berapa kali gitu langsung. Gak apa, semangat ya. Susu. Peng. Amit. Sakit loh ini, kukunya kali copot kali ya dalamnya ya. Hah? Tadi keras gak sih? Iya. Mbak bunga kenangan nih. Bunga kenangan.
baunya lumayan. Melahirkan. Sepuluh. 10. 1. 10. 1. 10. 10. 1. 10. 1. 10. Dari era tahun berapa sih? 10. 1. 10. Emang kamu disuruh melahirkan berapa banyak? Satu. Berapa banyak? Berapa banyak anak yang disuruh dilahirkan? Ingat gak? Coba berapa banyak? Ingat berapa banyak? Berapa? Ada suaminya? Terus laki-lakinya siapa? Laki-lakinya siapa? Laki-lakinya siapa? Satu orang? Banyak. Banyak. Jadi anaknya banyak? Beda-beda? Kok kamu mau? Apa kata ibu? Kalau saya bisa memilih saya keluar dari situ, itu semua bukan keinginan saya. Mereka memaksa saya. Mereka semua menelanjangi saya. Menyiksa saya. Mereka semua itu siapa? Laki-laki semua itu? Iya. Mereka itu siapa? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau diperlakukan seperti itu. Mereka itu siapa? Seorang perempuan yang bersalah pun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Emang kamu salah apa? Perempuan yang bersalah pun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Iya. Kamu tidak melakukan salah apa-apa kan? Kalau saya melakukan kesalahan, tidak pantas diperlakukan seperti itu. Mending saya ditaruh di penjara. Kalau saya berbuat salah. Mereka itu siapa? Tidak tahu. Di situ ada ibu kamu? Mereka selalu datang bergantian. Paling sedikit berapa orang? Dan kamu gak bisa keluar dari ruangan itu? Setiap mereka melakukan itu, ada ibu kamu? Kamu tidak pernah ngobrol dengan ibu kamu? Lalu setelah anaknya lahir, kamu menggendong anaknya? Kemana anak itu? Dikasih makan yang layak? Apa? Yang saya lihat hidup hanya dua. Apa itu? Anak saya. Yang saya lihat hidup, saya pegang dua. Yang lainnya semua darah. Dan kamu rawat sampai besar? Tidak juga. Karena kenapa? Kenapa gak bisa ngerawat mereka?
Apa yang kamu rasakan sekarang? Benci? Kesel? Marah? Sama apa yang dilakukan ibu kamu? Pernah kamu bertanya, kenapa ibu melakukan itu kepada kamu? Dimana ayah kamu? Dari kecil kamu diperlakukan tidak baik sama ibu kamu. Apa ya salah kamu? Kamu selalu bertanya itu. Kamar ini kayak ruangan. Ini dijual juga ya, Mbak? Nggak dijual, virtual. Ya nggak tahu deh dijual atau nggak. Tapi itu satu ruangan itu, kalau dijual sih nggak mungkin, lebih di penjara kalau menurut aku. Karena bau pesing di situ, maksudnya pipis di situ. Dan yang datang tuh bukan orang bersih gitu. Iya. Jadi kayak emang kayak bukan buat konsumen lah ya. Buat ritual supaya anak ini hamil. Tapi kacau banget ininya, tempatnya itu loh, kayak penjara sih itu kalau menurut aku, ya udah kayak kotoran semua ada di situ. Dibersihinnya juga udah kayak binatang. Disemprot air, bukan semprot tapi sih disiram air gitu. Tapi aku ngelihat anak ini waktu dia, aku curiga sih bukan anaknya. Tapi dia didoktrin sama sosok ini bahwa dia itu adalah anaknya. Kalau menurut aku dia diculik, yakin aku. Okay. Gak mungkin, karena pada saat tadi bicara aku ada memori rumah Belanda yang bagus banget. Lantainya tuh aku sampai ngelihat ada kuning biru yang kayak pada saat aku ngeliat warna itu aku kayak ngerasa ada hope ya. Pantesan aku tadi ada yang ngerasa kayak ini apa ada dijual atau apa. Aku nggak tahu ya Mbak, ngerasain kayak apapun yang dilakukan sama si ibu ini dalam ritual ini. Maksudnya kan dia memang ritual untuk dapetin anak untuk dijadikan ritual ya. Yeah. Bayi yang dikandung yeah. Itu kan. Mm. Nah maksudnya emang untuk menghamilnya itu pun ritual. Mm. Tapi kayak ada orang mengcasting siapa yang mau pakai ini anak. Dia juga narik duit. Kayaknya. Aku udah dapet itu. Nah yeah. Tadi kenapa aku mau mancing ke arah kayak anjing kenapa ya arahnya kayak ini zaman Belanda. Iya yeah, zaman Belanda. Gitu. Nah waktu pas Mbak ngomong ada hope kayak wah anjing nih, bener nih. Soalnya juga ini kayak aku rasa anak ini juga anak pribumi yang diangkat sama keluarga Belanda. Aku yakin deh, karena bajunya terlalu bersih pada masa saat kecil. Hmm. Terus kayak duduknya dia sama teman-temannya yang lain itu semuanya rambut bule-bule. Diculik sih. Terus waktu pas aku tanya ayahnya kemana, dia nggak ada memori. Nggak ada memori. Apa dia lupa? Apa gimana ya? Apa karena apa dia cukup ini ya? Cukup apa? Atau si ibu ini adalah salah satu pembantu yang ada di situ dulunya? Atau bisa jadi. Atau dia punya antek-antek yang kerja di situ? Iya. Terus ngeliat kayak ini anak. Boleh juga nih, gue manfaatin atau gimana. Dia matinya itu usia 20 ya? 20 apa 21, 22 gitu. Pokoknya gak nyampe 23 lah. Karena udah hancur badannya? Hancur, udah give in. Terakhirnya perdarahannya tuh gak cuma sekali kan, beberapa kali. Hmm. Terus yang terakhir itu mungkin ada sesuatu di sininya dia. Penyakit? Iya. Itu udah dapet sosoknya, Nuk. Mas Mongol, itu ritual-ritual yang bayi itu tadi ya. Artinya memang
kalau misalnya sampai ada emang demand-nya kan besar, artinya emang tapi sejak dulu itu berarti kan? Udah lama. Pengorban barang udah dari zaman dulu. Sebelum terbentuk satanisme menjadi sebuah apa namanya komunitas yang for public udah dari dulu itu bahkan lebih parah lagi. Kalau misalnya dulu aku nonton film yang sebelum masehi itu tuh yang apa suku-suku zaman dulu kalau misalnya mau minta ujung nyampe untuk dikorbanin atau apa dikorbanin udah dari dulu sih. Iya, iya. Bahkan enggak tahu percayaan itu. Kan ada beberapa mumi yang ternyata bayi anak kecil. Tapi kalau di satanisme kan dilakukannya tidak dengan cara yang elok. Iya. Tetapi dilakukan dengan cara yang sangat bias, kan? Tidak manusiawi. Iya, ini juga di in hand-nya dia. Soalnya maksudnya pengorbanan orang dewasa zaman itu sudah tidak berlaku lagi. Kalaupun berlaku hanya untuk keturunan budak. Tapi kalau untuk pengorbanan ke manusia yang mungkin itu udah saya itulah kenapa menjaga anak tuh sangat benar-benar sangat takut banget karena mengingat masa laluku yang kurang elok, jadi sebisa mungkin aku bertanggung jawab terhadap anakku dengan cara yang menurut Mongol baik. Mungkin menurut orang lain nggak mungkin ngolu, tapi gue selalu bilang bahwa cukup satu gue udah berterima kasih lah sama Tuhan. Mungkin orang bilang kan harus anak laki biar bawa marga gitu. Buat gue nggak perlu anak laki, yang penting apapun itu yang dikasih gue akan mencoba bertanggung jawab terhadap hal itu. Karena gue masih ingat banget ada seorang ustadz di Jatinegara, dia bilang tawa bayi itu doa buat bapaknya. Jadi Mbak Sarah, gue selama hidup tuh ngurusin anak, gue nggak mau anak gue nangis. Mungkin kalaupun omanya sibuk ngurusin susu, dia lupa ganti popok, itu berarti dia nangis karena nggak nyaman. Tapi kalau sampai dia nangis kehabisan air susu gitu, enggak. Gua sampai keluarin di 300 ribu per hari buat nyariin ASI di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan ASI anak gua, karena bini gua udah pergi. Jadi until now gua bahkan mengharamkan seks karena gua nggak mau punya anak di sana sini terus akhirnya nanti hal-hal yang nggak baik terjadi dalam hidup gua. Jadi gua ya udahlah, gua sibuk main Mobile Legend aja lah daripada Mobile Legend menjadi gitu. Mobile Legend iya benar. Jadi sampai sibuk ML makan lontong sampai hari ini gua lebih memilih untuk adalah gua pulang pagi, gua manggung, mempercantik diri, udah istirahat, jadi udah everything under control. Sekalipun mungkin di otak kita kadang suka nggak rebes, beres, jadi beres gitu aja. Jadi gua selalu sampai hari ini gua menyayangi anak kecil. Karena buat gua cikal bakal manusia menjadi dewasa yang luar biasa adalah dari kecil bagaimana kita ngayomin anak itu. Tapi ini kayak berarti nyambung ya. Mungkin aku udah yakin sih kalau ini diculik ya anak ini ya. Sampai gede berarti. Bayang enggak sih? Terus jadi udah aja dikunci di dijadiin itu. Soalnya cuman aku enggak ngeliat perempuan lain. Cuman anak ini doang gitu. Nah, kenapa bentuknya seperti yang Wisnu gambarkan itu karena sudah bermanifestasi sosok yang di alam sana sekarang akhirnya akhirnya jadi menjadi seperti itu karena memang cakep pantesan. Apa namanya? Karena memang iya sih ada uang ya di situ ya. Dia sambil narikin uang juga. Oh iya. Aku kayak baru oh iya juga. Aku ngeliat. Ya mungkin aku tadi kalau bahkan detail ya aku cuma ngeliat emang di situ tuh dia cuma ada kasur, meja, pintu kayu cuma satu. Jendela kecil di pojok, cuman yang di pojok-pojok itu aku nggak tahu ya mungkin ya berak apa segala macam di situ. Cuman aku nggak jelas yang di pojok emang satu ruangan gitu doang sih mbak dia di situ doang. Nggak hancur. Coba dong buka yang tadi nenek. J
Jadi wujud ini tuh memang sudah bermanifestasi ya, udah campuran energi. Nah, tapi memang aku nggak tahu apakah sama seperti yang diceritakan oleh narasumber atau enggak. Tapi kadang-kadang dia suka muncul sebagai perempuan cantik. Shifting kamuflase ini. Karena kan ilmunya juga udah tinggi kan. She's very manipulative. Kita sering lihat cewek cantik di bawah atas yang bekas kerja di sini. Tapi kalau pas kita samperin, ada anak-anak Belanda kecil main di sini. Oh, tunggu, ini agak unik sih. Tadi pas pada saat Nuno nyampe, Nuno tiba-tiba gambar aja cewek, beneran cewek cantik. Coba mana lihat. Tapi naked. Mana lihat? Wah. Nggak apa? Nggak apa-apa. Ini out of nowhere sih. Bentar ya. Ada dong? Ada. Kalau misalnya nggak bisa ditayangin di YouTube, pasti lihat gue yuk. Langsung. Amit. Kan Mongol daripada nanti... Wuuu! Lu daripada pikiran nggak rebes, mending nggak usah lihat. Anjing. Nanti nggak rebes loh. Look at me. Okay. Oh iya benar. Oh wow. Ini kayak a kiss on the hand, iya. Maybe tapi... continental. Cie, Bode mau lihat. Udah standby banget lo, Bode. Standby baik. Oh iya, oke. Okay. Kejawab berarti lu kayak out of nowhere. Ngedip. Oh iya, udah. Tadi dari kru ada yang nanya, ada yang di sini. Enggak sih, gitu. Tapi out of nowhere. Gambar langsung. Cantik. Kasih. Bukan lu. Oh, iya, dia. Iya, dia. Jadi emang apa, ini namanya nyelimuri ya. Apa sih, bener gak sih nyelimuri namanya? Ya, kayak manipulatif. Bang, sini bang, gitu. Ntar udah deket nih, gitu. Iya, cokot kali. Cokot. Terjawab, sudah. Wow, nice to meet you. Aku tapi kalau misalnya nanti ketemu sama cewek ini lagi, kita doa ya, guys. Yeah. Kasian dia, soalnya kan dia kebawa akhirnya. Yeah. Tapi dia karena tenggelam dalam emosinya dia. Kenapa sih lo? Kenapa sih? Kok ribet banget? Bisa nggak sih? Muter-muter begini. Yang bener dong. Ya kan ribet banget dari tadi tuh. Tuh. Gak usah goyang-goyang. Enggak baru ya, diem. Kenapa gerak? Nah, udah diem. Jadi mendingan kita langsung aja di bawah, kita gelap-gelapan sambil ngebuka lagi lebih detail, kita coba lihat. Dan kalau misalnya Mas Mongol dapat informasi dari yang nenek, juga kita satukan. Iya. Ya. Kenapa? Jangan kabur lu. Iya, jangan kabur. Ya, kalau kan beda cerita, Ibu. Aku itu kabur bukan karena masalah apa. Aku tuh ngelihat sebelah enggak ada tanduknya. Iya, iya. Nah, kalau udah enggak ada tanduknya, mending gua harus kabur. Daripada kayak film apa? Hellboy. Ya udah. Kita berarti langsung aja gelap-gelapan di bawah. Gas. Kan kamera juga udah di-set sambil aku fokus ke dia ya. Ya, oke. Okay. Kita panggil aja Putri, Nu. Puput ya berarti panggilan Putri. Cantiknya. Puput. Putri. Oke. Okay. Oke, okay, yuk. Yuk. Awas-awas ini. Ini tempat kamu situ. Iya. Kamu bisa main di situ. Mau ngapain? Loncat. Kapan? Hah? Tadi. Di kolam. Sendiri. Ada siapa aja di situ? Bisa berenang. Hah? Ke sana. Di kolam situ yang ada air. Kamu biasanya di situ?
sendiri. Eh, namanya siapa? Kenalan dulu. Namanya siapa? Hah? Leila. Oh, Leila. Leila, di situ biasanya ngapain aja? Main aja. Bisa berenang. Bisa. Katanya suka lari-lari di sini juga ya? Hah, suka lari-lari di sini juga ya? Oh, semua. Oh, gitu. Oke, kalau gitu. Itu apa? Tete putih, terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Matanya hijau. Mata duitan ya. Iya bener kan, mata hijau, mata duitan kan. Terus ada apa lagi? Coba, Leila lihat apa lagi di situ? Hah? Iya enggak, iya, yang lain, Leila lihat ada apa lagi? Udah itu aja. Ya udah. Ya udah kita mau ke situ dulu, Lele mau ke sana. Mau ikut dulu? Ya udah kalau mau ikut. Yuk. Hah, kita ikut. Kita mau ke ruang monitor. Ini namanya kita lagi syuting. Hah? Ini apa? Apa? Hah? Kenapa? Tadi dilihat ya? Ini yang Nunu liat anak kecil. Anak kecil? Iya. Lu liat anak kecil masih? Iya. Yang liat anak kecil tadi siapa ya? Narasumber. Putri. Narasumber. Oh, narasumber. Narasumber. Kamu tadi liat dia? Iya. Oh, Nunu gak liat dia. Oh, siapa namanya? Leila. Leila. Oh. Itu. Yang lari-lari di sini tadi. Kamu lari-lari di sini, main-main. Lu lihat tadi yang kecil? Iya, itu oh. Yang siwer-siwer yang gue bilang. Oh gitu, ini kenalnya namanya Wisnu. Kenalan dulu berapa? Sama om. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Nggak ingat. Orang tuanya di mana? Papa, mama? Papa, iya. Ibu, ayah? Ingat nggak di mana? Mama. Coba ingat-ingat. Ayah ibu di mana? Backstory yang enggak enak. Jatuh dari? Mesinnya ini. Mesinnya. Pesawat. Apa mesin apa yang jatuh? Tertimpa. Apa sih? Mesin pabrik ya? Apa sih? Mobil. Mobil. Terus? Leila juga di dalam mobil. Hah? Leila juga bareng sama ayah ibu? Lagi di mobil? Hah? Oh, iya. Ini kecelakaan mobil. Terus sekarang ayah ibu mana? Kan bareng sama Leila berarti ya? Iya. Mana coba? Coba panggil ayah, ibu. Manggilnya apa? Ayah, ibu apa? Bapak? Papa, mama. Hah? Papa. Papa, mana pak? Papa, coba panggil papa di mana? Iya. Kok gak ada ya? Coba panggil. Hah? Udah doang aja mbak. Iya makanya om juga ya, bingung. Papanya kayak gini rambutnya. Oh. Warnanya ya? Gantengnya sama? Yuk kita bantu cari papa yuk. Doa, yuk mana kita papanya? Doa. Coba panggil papa, di mana papa, di mana? Nggak ingat. Sekarang ingat. Coba panggil papa, di mana papa? Coba kan mestinya papanya bareng sama Leila. Kenapa dia bisa lost gini ya? Kan ini mati kecelakaan. Oh lu. Bisa di sini. Bisa.
Iya, tapi kan biar Lele juga tahu kalau Lele itu mestinya bareng sama papa sama mama. Kan perginya bareng sama papa mama kan? Daripada Lele sendiri. Iya, ayo di sini. Sama tante yang matanya hijau, ayo. Iya, teteh putih maksudnya. Teteh putih. Ngelos kesini dia, kesian, kecelakaan. Oh, bukan tante. Teteh, iya teteh, iya. Teteh putih. Tapi teteh putih baik ya? Ketawa mulu ya? Nangis juga? Enggak. Coba papa, mana papa? Iya, bisa yuk cari papa aja. Coba mana panggil papa, gitu. Lela di sini, papa di mana? Lela juga ngapain di sini? Iya. Coba udah lihat yang ada nggak? Nggak ada di situ. Nggak ada di situ. Tapi Lele kenapa suka di situ? Kenapa? Dulu Lele punya kolam renang di rumah. Punya. Terus kenapa Lele suka di situ? Coba cerita. Yang Lele ingat apa lagi sekarang selain papa sama mama? Lele ingat apa lagi? Mobil, kecelakaan. Jatuh. Terus sebelumnya Lel? Nama papa. Berdua aja? Iya. Mama gak ada? Mama di mana? Mama gak tahu. Jadi Lela di mobil bareng papa? Iya, di mobil bareng papa? Iya. Iya. Lela duduk di mana? Di depan apa di belakang? Di belakang. Lela sendiri di belakang. Papa sendiri di depan. Iya. Lela mau kemana itu sama papa? Mama emang lagi kemana? Mama lagi marah. Marah. Cepat ngebut. Terus? Terus terjun. Lela teriak gak? Takut papa dengerin. Papa sayang Lela ya? Mama juga sayang Lela. Mama pergi dari rumah. Udah berapa lama? Lama banget. Lela sempat telepon mama nggak? Pernah sempat telepon mama nggak? Tahu telepon nggak? Tahu. Iya, yang diputer itu betul. Sempat telepon mama? Enggak. Terus mau nyusulin mama kemana? Emang papa tahu? Hah? Tahu kenapa berantem ya? Bapaknya ngebut karena nggak ada mobil, aku nggak lihat ada mobil lain, nggak ada orang lain, nggak ada apapun. Lost control. Dia ngebut, sengebut-ngebutnya sih. Dan jalanannya itu kan nggak kayak kalau sekarang mungkin masih rame ya. Ini siang-siang kejadiannya. Lagi mau belok? Ngebut sih, ngebut, ngebut banget. Mobil tuh mobil sedan
warnanya tuh warna biru nggak ya itu ya, biru biru awan. Iya, warna biru muda gitu. Itu ya. Kayak mobilnya. Setirnya juga kayaknya kecil gitu nih. Setir kecil yang kayu, yang itu. Ininya juga di sini. Itu sih, pokoknya mau lihat ada kayak mobil akung ya. Iya. Iya. Emang nggak tahu itu nama mobilnya apa. Anaknya tuh udah teriak-teriak, jangan ngebut, dia takut. Tapi bapaknya tuh nggak dengerin. Bapaknya masih, bapaknya marah kan, lagi dalam keadaan marah. Aku curiganya bapaknya mabuk loh, jadi intoxicated, jadi marah. Jadi emang kayak berantem besar, ada sesuatu yang terjadi, ibunya pergi, dia nyusul, tapi akhirnya mencelakakan Nun berdua. Kenapa di sini ya mungkin? Di sini. Itu tahun 70-an ya. Yeah. Yuk. Nanti kita kalau misalnya ada lagi langsung di itu ya, Fat. Iya. Yeah. Kita doain. Yuk, yang mau di monitor siapa? Ip. Aku lihat. Aku lo. Misteri Sarah Special, konten unggulan DMS Plus dengan konsep penelusuran ke tempat-tempat yang menyeramkan di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Cerita seru yang dikupas tuntas mengenai hal-hal aneh dan berkesan selama penelusuran dirangkum menarik dalam Ruang Tengah. Reaksi unik dari konten horor yang dibawakan secara komedi hanya di Horrortainment. Unseen, konten yang mengulas seputar mitos, urban legend, atau fenomena horor di masyarakat yang selalu dibuat menjadi seru dan menegangkan. Apa saja yang terjadi di balik layar tim diari Misteri Sarah selama penelusuran? Temukan jawabannya hanya di Behind DMS Plus. Cerita mistis di sekitar kita memang sangat seru untuk dibahas pada waktu lewat tengah malam. Jangan ditunda lagi, download dan berlangganan DMS Plus sekarang.